Oke, selamat datang di video vlog dari saya. Saya adalah Iwayan Rentani, CGP Angkatan 9 dan melaksanakan pendidikan di CGP Angkatan 10. Berikut adalah pemaparan saya tentang pokok-pokok bahasan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satu konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Jadi menuntun dari kodrat-kodrat yang sudah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta dan kembali dibina dan dituntun oleh seorang guru. Di mana dalam menuntun tersebut ada beberapa pengajaran, pembelajaran di sekolah agar siswa sesuai dengan kodratnya dan berdampak positif terhadap dirinya maupun lingkungannya. Pembentukan karakter sangat penting dalam menuntun ini karena siswa atau murid-murid sudah mempunyai bekal kodrat alam tersendiri sejak lahir. Jadi guru di sini hanya mendidik dan mengarahkan siswa ke arah yang lebih baik dan lebih positif sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki oleh seorang guru. Pemikiran selanjutnya adalah tentang kodrat zaman. Jadi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kodrat zaman akan selalu berubah sesuai dengan zaman itu sendiri. Jadi zaman akan bersifat fleksibel, bisa berubah sesuai dengan aturan-aturan, tata aturan yang ada di masyarakat. Pemikiran selanjutnya adalah tentang asas trikon. Jadi asas trikondisi yang pertama adalah kontinu, yang kedua adalah konvergen, yang ketiga adalah konsentris. Di mana asas ini harus saling berkesinambungan. Jadi kontinu melaksanakan atau mendapatkan ilmu pengetahuan secara terus-menerus. Konvergen, kita harus juga mencari ilmu pengetahuan dari luar, boleh di luar negeri juga. Dan konsentris, jadi kita harus tetap mempertahankan kepribadian kita. Pemikiran selanjutnya adalah kepemimpinan trilogi dari Ki Hajar Dewantara, seperti Ing Ngarse Sung Tulodo, Ing Madie Mangun Karse, dan Tut Wuri Handayani, yang sudah sering kita kenal dalam dunia pendidikan. Dari konsep-konsep pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, saya akan mengulas dalam satu subtema dalam pemikiran saya dan analisa saya, yaitu menuntun siswa menemukan bakat dan minatnya di dalam pembelajaran, di mana guru harus menemukan karakteristik unik di dalam setiap siswa. Berikut pembahasannya. Pemikiran KHD menuntun siswa menjadi pribadi yang positif sesuai dengan minat dan bakatnya. Seorang guru harus mampu mencari kekuatan kodrat alam di dalam diri siswa-siswanya. Di antaranya adalah apa bakat mereka dan apa minat mereka. Dengan mengetahui karakteristik siswa, baik dari segi pengetahuan kognitif maupun non-kognitifnya, guru akan mampu membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mereka. Ya, misalnya, jika siswa menyukai menggambar, maka tentu siswa ini harus dominan mendapatkan tugas yang berkaitan dengan gambar-menggambar. Berbeda halnya bagi siswa yang suka bersuara lantang, yang biasanya suka ribut, maka siswa ini dituntut agar mempunyai keterampilan presentasi dan berbicara dengan baik. Selain itu, dalam hal kognitif, jika seorang siswa kuat di matematika, maka siswa ini diarahkan menjadi seorang pemikir logis dan teknis. Dengan mengetahui semua karakter siswa, pembelajaran akan terasa menyenangkan. Siswa tidak tertekan karena belajar adalah hobi mereka. Jika pembelajaran sudah menitik beratkan pada siswa, mengetahui karakteristik mereka, dan siswa sudah merasa senang dan tentunya nyaman di kelas, maka apapun perkembangan ilmu pengetahuan
akan dengan mudah mereka serap seiring dengan kodrat zaman. Guru sebagai penuntun harus mempunyai bekal yang cukup untuk mengantarkan anak menuju pintu-pintu yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi, seorang guru harus mempunyai pemikiran yang positif yang jauh ke depan untuk selalu berpusat kepada peserta didik ataupun siswa di sekolah. Demikianlah pemikiran saya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Semoga video ini bermanfaat.